Pemirsa, sejak awal pekan ini, Kelurahan Rorotan memasang spanduk larangan menghidupkan sirine ambulans. Ini merupakan permintaan warga Rorotan karena seringnya mendengar bunyi sirine ambulans jenazah atau pasien COVID-19 yang melintas. Spanduk larangan menghidupkan sirine ambulans COVID-19 ini dipasang warga di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Spanduk ini merupakan permintaan warga yang merasa takut karena terus-menerus mendengar bunyi sirine ambulans. Warga mengaku khawatir suara ambulans yang melintas dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Beberapa pekan terakhir, ambulans yang melintas semakin sering, baik ambulans yang membawa pasien COVID-19 maupun ambulans jenazah. Kawasan pemukiman warga di Rorotan yang memasang spanduk ini diketahui dekat dengan tempat pemakaman umum Rorotan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Alfian Leman, iNews melaporkan.